Ya ampun, Padla, gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Edika, kau masih mondok kan? Kau bisa ada di sini? Iya masih, tapi besok juga aku pulang ke pondok. Eh, Padla, kok kamu bisa ada di sini? Iya, tadi gue habis dari rumah Diki, habis nganterin berkas bokap. Oh, gitu. Kenapa jadi reunian di sini ya? Dinda! Dika, itu pacar lo. Eh, nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Mereka aneh banget sih. Api, Dinda, tadi gimana di sekolah? Ada PR nggak? Ada, Pak. Terus udah dikerjain belum? Udah. Kalau Dinda, PR bahasa Inggrisnya belum dikerjain, Pak. Loh, kok belum dikerjain sih? Nanti dikerjain ya? Iya, Pak. Oh iya, Bapak mau masak nasi goreng, tapi garamnya habis. Dinda beliin garam ya di warung? Ya udah, Pak. Mana uangnya? Ini uangnya. Ntar kembaliannya buat Dinda jajan ya. Ya Pak, ayo Pi ikut. Mas, hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keripik Bu Siti enak, Masya Allah. Ih, capek banget. Istirahat dulu kali ya. Aduh, sepi banget sih jualan. Mana banyak banget yang belum laku. Nah, panik. Wah, uang siapa ini? Wah, ini masih rezeki nomplok. Aku bawa pulang ah. Dah. Astagfirullahaladzim. Bu Siti, umpetin apa itu? Hei, anak budak. Bikin kaget aja. Enggak, Bu Siti gak ngumpetin apa-apa. Bohong. Itu Bu Siti ngumpetin apa di belakang? Ayo. Tuh. Apa tuh? Kepo dah loh. Awas ah. Bu Siti, mau pulang. Ih, dasar Bu Siti aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, maaf ya soal kemarin. Soal apa? Soal Padla. Emang dia siapa? Kok kenal kamu? Jadi dulu tuh Padla mondok, tapi dia kabur. Oh gitu. Udah ya, jangan marah lagi. Kalian kayak lagi pacaran deh ngomongnya. Eh, enggak kok. Adika, kita mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, aku cari Sian aja deh. Takut belum diisi, mari kita isi dengan pola-pola. Mau tahu huruf apa? Huruf M. M kelamaan menjadi manggis. Mangga. Atas kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan pola-pola. Mau tahu huruf apa? Huruf R. R kelamaan menjadi rambutan. Pan, kamu tumben gak main sama Aldi sama Diki? Kalau si Aldi lagi sakit, kalau si Diki aku gak tahu. Kalian tahu gak, si Randika kemarin kenalan sama cewek namanya Padla. Si Dinda langsung marah tahu. Mana nih emang? Mana? Gak tahu, si Dindanya langsung pergi. Terus si Randika ngejar si Dinda deh. Emang si Padla orang mana? Kok Adika bisa kenal sama si Padla? Katanya sih si Padla teman pondoknya si Randika. Udah, jangan bahas itu lagi. Ayo kita main lagi. Ayo. Kotak pos belum diisi,
kita isi dengan pola-pola umau-umau. Minta huruf apa? Nah, betul anak ada Pak Dek. Assalamualaikum Pak Dek. Waalaikumsalam. Randika, jadi pulang ke pondok nggak? Kayaknya nggak sekarang deh Pak Dek. Mungkin minggu depan. Oh gitu. Ya udah, kalau Dika mau pulang ke pondok, nanti kabarin Pak Ade ya. Iya Pak Ade. Ya udah, Dika mau cari Randika dulu ya. Ya udah, Randika hati-hati ya. Ya Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diki, Diki, tunggu. Ya ampun, kamu lagi. Ada apa, Pada? Gak apa-apa, gue mau main aja di sini, soalnya seru. Ya udah. Ya udah, ayo. Hei, Diki, cewek yang kemarin tiba-tiba ngambek itu siapa sih? Oh, Dinda. Oh, si Dinda. Dia ngambek gara-gara apa? Cemburu kali. Hah, cemburu? Cemburu sama siapa? Ya, karena kamu kemarin ngobrol sama si Randika. Hah, gue? Gue kan sama Randika gak ngapa-ngapain. Lagian gue sama Randika cuma temenan. Aneh banget sih. Gak tahu, kami aja sendiri. Eh Diki, emang mereka pacaran ya? Gak tahu Padla. Eh, Yana. Gawat. Gawat kenapa Dika? Si Dinda cemburu gara-gara aku kemarin ngobrol sama teman aku di pondok. Hah, teman pondok? Emang siapa teman pondok kamu? Namanya Padla, gimana dong? Udah, tenang aja sih. Aku gak tenang, Yana, gimana dong? Sekarang aku tanya, emang apa yang bikin kamu gak tenang? Ya, karena si Dinda cemburu. Ya udah, kamu bilang aja ke si Dinda kalau kamu sama si Padla gak ada hubungan apa-apa. Beres kan? Dipikir-pikir, ya juga sih. Nih kan, sekarang kamu udah dikasih solusi sama aku. Jadi kamu traktir aku es. Ya udah deh nak, ayo. Ayo. Judit, kamu ngapain sih ngajak aku ke sawah? Aku pengen lihat sawah Ria, soalnya di sana nggak ada sawah. Aku takut Judit, kan di sawah banyak ular. Tenang aja Ria, kan ada aku. Loh, Ria, Judit, kalian ngapain di sini? Tahu nih Pak Ade, Judit ngajakin main ke sawah, gaje. Iya Pak Ade, soalnya di Bandung nggak ada sawah. Oh gitu, ya udah tuh Ria, mungkin Juditnya mau menikmati suasana pesawahan di sini. Ya udah, kalian mainnya hati-hati ya, Pak Ade mau cek sawah dulu. Punten, Pak Ade mau lewat. Assalamualaikum. Ya, kalian hati-hati ya. Iya, Pak Ade. Hati-hati, Ria. Makasih ya, Judit. Iya, sama-sama. Yaudah, ayo kita lanjut main. Ayo. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Sepatu kaca hiasi kakinya. Wow. Ya ampun Siti, kamu lagi ngapain? Aku Cinderella yang sedang mencari pangeran. Kamu tuh gak cocok ya Cinderella. Ya biarin dong. Sirik aja sih. Aku kan lagi ngikutin yang lagi viral. Hei Siti, kok kamu gak jualan lagi sih? Iya nih Bu Siti, kayaknya habis ngeborong ya. Ih maaf, siapa ya Anda? Jangan kenal deh. Idih, sombong banget sih kamu Siti. Bu Siti, lagi libur ya jualannya. Aduh maaf ya, apa itu jualan? Gak level. Wah, jangan-jangan si Siti ikut pesugihan nih Teh Tia. Makanya dia banyak duit. Emang ya, mulut si Meli tuh gak bisa dijaga. Hei Meli, jangan asal tuduh ya. Mentang-mentang saya banyak duit, kamu fitnah saya pesugihan. Aku tuh gak nuduh ya, tapi fakta. Kamu kan gak kerja, kamu juga cuma jualan keripik doang. Dapat duit dari mana coba bisa belanja sebanyak ini kalau bukan dari pesugihan? Susah ya kalau punya tetangga kepo. Hei Meli, kenapa? Kamu iri ya, ngelihat saya habis borong.
Idi. Enggak ya, sorry. Udah Bu Meli jangan ditanggepin. Mending kita pergi aja yuk. Yuga yuk. Hahaha. Kasian deh orang miskin. Enak bos belum diisi. Assalamualaikum. Kalian lagi main apa? Kenalin, nama gue Fadla. Diki, kok kamu sama si Fadla? Iya, Pan, tadi ketemu di jalan. Oh, ini yang namanya Fadla. Fadla, kamu tuh orang mana sih? Gue dari kampung sebelah. Gue boleh kan main sama kalian? Boleh lah. Nauna, ini, mana, ini. Ayo main. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan kolam. Api, Api gak berenang? Enggak, takut dimarahin bapak. Nah, Dika, itu si Api. Ayo kita kesana, enak. Api, kita beli es yuk, aku yang traktir. Yuk. Dinda masih marah ya sama Adika? Enggak kok Adika, setelah Adika jelasin, Dinda percaya kok sama Adika. Alhamdulillah kalau gitu, Adika janji deh gak bakal genit sama siapapun. Si Padla kan cuma teman Adika di pondok. Iya Adika. Anak-anak kemana sih? Udah sore, belum pulang juga. Mas, kamu mau kemana? Sayang, ini Mas lagi nyari anak-anak. Ya udah, aku bantu cari ya, Mas. Ya udah, ayo sayang. Ya udah, Bu Meli, kita mau cari Abi sama Dinda ya. Ya udah, Pak Jeko, Teh Tia, aku mau pulang ya. Kalian hati-hati. Iya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Api, Siana mana? Aduh, Siana ketinggalan di warung. Udahlah, biarin aja. Udah. Bu Siti, kok jualan keripiknya heboh banget sih? Maaf ya, sekarang Bu Siti udah gak jualan keripik lagi. Wah, berarti Bu Siti udah jadi kaya. Oh iya dong, sekarang Bu Siti udah kaya. Ya udah, Api minta uang buat Papa Pepep. Kerja bagus. Ih, enak aja minta-minta. Emangnya Bu Siti kamu apa? Minta aja sono sama Pak Jeko. Tau gak sama Teh Tia tuh, calon ibu kamu. Dasar Bu Siti pelit. Ayo Pan, kita pergi. Ayo. Dasar Bu Siti pelit. Dasar anak-anak gak jelas. Udah, aku mau ke salon dulu, mau perawatan. Celetot. Harus ikutan di. Gak apa-apa, aja seri oke deh. Terima kasih.
Pak, anak kamu basel banget sih, Pak. Coba, Evan, tengge-tengge. Diki, tengge-tengge. Udah ini adegannya. Udah. Ya udah, ayo makan dulu yuk. Terus makan pulang. Gimana habis makan? Ini soalnya kan ini langsung dikirim ke si Suryo ya. Ya langsung kirim. Ayo, big big big. Ayo, eh, Api, Sipa, ayo makan. Nih, Pauli lagi sama siapa? Di. Siapa namanya? Di. Hah? Di Inda. Kan. Di siapa? Di. Di. Diki, keren Dinda. Nah, ini adegan depan rumah Pak Jeko nih biasanya di sini. Padahal ini aslinya base camp. Kita makan siang dulu, guys. Menunya ada sayur oyong. Ini apa, teman? Apa? Gampang, ada saudara, ada tempe.